sống á. Vậy nghe cái gì tơ bảo cái là cái gì nhiều. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua sahabat? Okey. Hari ni nak pergi tengok tajuk BEM yang saya tahan petang semalam. Hari ni hari Minggu. Kita pergi tengok tajuk lah. Mana tahu ada hasil lagi. 2 hari berturut-turut. Moga-moga ada hasil BEM. Cuaca sekarang ni, ini dah pukul 7 pagi tapi masih agak gelap lagi, tak macam biasa. Biasa kalau 7 lebih, 7 pagi ni dah cerah dah. Hari ini masih mendung. Kalau tengok keadaan air untuk hari ini, dia turun sikit pada semalam. Tengok anak tangga tu, tapi nak mancing masih lagi tak boleh lah sahabat. Kalau mancing kena rak jadi ni. Tapi saya umpan pula tak ada. Kena rak nak kena cari cengkerik. Okey sahabat, tanpa buang masa kita pergi tengok ada hasil dia tak. Hari saya tak tahan. Saya tahan tauk je, 8. 8 tauk berumpankan ikan keli. Okey, kalau ada hasil pada jari saya up, kalau tak ada saya up hasil yang ada je lah untuk hari ni. Okey sahabat, tanpa buang masa jom kita pergi tengok tajuk. Ada goyang-goyang, ada goyang-goyang. Live punya tajuk. Live punya tajuk. Last kill last minute. Tajuk terakhir eh mendak tu. Mendak. Mendak. Tajuk yang terakhir. Bela yang lebih-lebih lepas malam tu tak. Tahan 8 tajuk. Ada lagi hari ni. Ini dia. Rezeki lagi. Hui, mendak ni je. Barang padu. Hui, rasa barang. Pakai satu tangan tu. Dua kali tak besar mana. Nampak dah. Besar ke? Barang padu. Malah 9 kilo sahabat. 9 kilo lebih. Kok pecah tali. Saut tak ada, tak pecah dah saut lama. Habis. Jangan buat malu depan MZ dah lah. Alah sikit aman. Saut. Mama. Ngeri tu. Saut kan lah kecil. Ni buat main pula dah. Alamak. Ini jebaran dia. Aduh. Rasa dia. Aduh. Hai. Yang buat cakap itu main bahan pasal dia sini ni. Hei. Ayo, hai laju sampai kat tahu. Wah, ada ikan dalam mulut. Aduh, debatan betul depan mezek pun tu. Aduh. Tapi kuat sebenarnya. Pecah tali. Kalau kau kuning, dia koyok dah. Habis. Kena buat semula lah punya usaha. Alhamdulillah sahabat. Masih diberi rezeki. Lah. Sajur lah dia ni. Oh. Ya sungguh kepek.
Lebih. Sikit lagi. Hei, kalau terlepas dekat mezek malu besarlah. Patutnya pegang ni je mulut tu. Alhamdulillah sahabat. Masih diberi rezeki. BEM. Dah 8 tajuk malah. Belum-belum hok baru ni. Mana pegang. Kalau nak rezeki tu tak ke mana sahabat. Alhamdulillah. Semalam ada 9 ekor humpang. Yang keli lah seekor ni terlepas pandang. Ni dah humpang dia sahabat besar ni. Alhamdulillah. Ini 8-9 juga ni. 8 kilo, 9 kilo juga. Okey sahabat. Alhamdulillah. Habis dah. Jaring habis. Tajuk habis. Arang pun habis tengok. Ini memang betul-betul terakhir ni. Kerbau ni sahabat. Oh. Kerbau. Dia duduk kawasan rimau, kawasan gajah dia tu. Rimau tu nak menangkap anak kerbau lah dia turun. Kadang-kadang dia turun minum sungai ni. Okey. Sahabat, saya dah sampai ke pengkalan. Nak bawa balik botol merah ni. Salah satu cara dia, gundi tak ada. Saya kena tambat dia. Tambat senang sikit nak pegang. Tak tambat payah nak bawa balik. Sikit lagi nak jatuh lai. Kalau tidak.
Alhamdulillah sahabat, dah sampai rumah. Kita tengok berapa kilo untuk kali ni bawa kamera. Sekejap lagi saya nak foto. Ada orang nak beli dah. Laki dah tembak dah ya. Orang rumah dah tahu dah. Balik memang terus timbah. Ya, tu dia. Tengok live TikTok tadi kan? Oh, dah tengok live tadi ya. Tembak dah. Buat tak usah kali ni. 8 kilo. Tak sampai apa. Dekat 8 kilo lah tak? Payuh anak tu. Dekat 8 kilo kecil pada semalam. Semalam 9 kilo lebih. Okey sahabat, saya nak foto ikan ni. Bagi dia mati tu, itu saya foto eh. Okey. Okey sahabat, ikan ni dah nyawa-nyawa ikan. Kita boleh potong dia. Boleh potong daripada ekor tu sahabat. Bagi darah-darah semua turun. Ha, barulah rasa dia sedap sikit. Petua dia lah. Ha, bagi darah semua turun dulu. Untuk bagi ikan ni kurang sikit hanya. Hilangkan darah-darah dulu. Oh, lemah sahabat. Bahagian ni kena hati-hati sahabat ni. Bahagian ni. Sebab dia ada empedu. Haa, ni empedu dia. Jangan kena empedu dia sahabat. Dia jadi pahit daging ikan. Tapi ikan ni lemah sahabat. Mana empedu dia tadi? Haa, ni dia. Oh, memang kena cukup hati-hati kalau nak buka ni. Ni empedu dia. Empedu ikan. Jangan bagi pecah bayar ni. Oh, lemak lah. Lemak. Tengok sahabat, lemak dia. Oh, memang sedap punya. Kalau sungai jelai ni memang garanti buah hati punya sahabat. Oh, lemak putih. Dia tak ada bau sahabat. Dasar sungai berjerang dan berbatu. Sampah-sampah tak ada. Itu kawasan industri tak ada belah atas. Belah hulu sungai tak ada kawasan industri sahabat. Itu membuat ikan ni rasa dia mana hok yang duduk jauh tu memang boleh rasa. Kena rasa lah. Kena datang sendiri. Dekat pasar bunga cengkih ada jual. Ini lopa ni. Saya minat ni. Bagian ni boleh makan sahabat. Itu lemak ni. Kalau ada ikan yang kurang lemak. Contoh kalau ikan tengah alai. Hok yang sekilo lebih ke bawah tu. Dia kurang sikit lemak. Jadi kita boleh letak lemak ni. Barulah berlemi. Tengok sahabat. Lemak saja. Memang padu. Lemak. Lemak ni kita ambil sahabat. Thank you.
Noi. Oi, ni buat hal pula sini. Ye. Oh, daging dia apa? Oh. Daging dia padu. Ini tengah air. Rantan ni apa? Oh, lembik. Isi yang padu. Bawang kemerah ni memang padu sahabat. Saya bawang kemerah dengan bawang kuning lagi sedap. Bawang kemerah. Bawang kuning isi dia lembik sikit. Ha, dia orang panggil menyek. Kulit ni nampak je nipis ni sahabat. Tapi bila kita masak, kita buat gulai jadi tebal. Dia punya sedap pada kulit tu lah. Oh, ini bahagian ni. Ini hujung ni. Oh, nampak? Bahagian hujung ni. Lami.
Okey sahabat. Ni dia hasil dia. Dah siap timbal dah. Dah siap timbang, dah siap siang. Siap, tersalah pula. Lepas ni kita timbang. Tersalah pula. Okey. Okey sahabat. Ikan ni yang boleh dijualnya dalam 7 kilo, 3, 4, 5, 6, ada 1 kilo lagi kat rumah. 1 kilo lagi tu nak pergi hantar jauh sikit. Ini dalam kampung ya. Denok tadi nak? Ha, Denok. Ha, dia ada tu. Boy kamera. Dia ada di rumah? Tak ada. Dia suruh hantar, hantar dulu lah. Ya. 25. Denok tadi nak? Ha, Denok. Ha, dia ada tu. Boy kamera. Dia ada di rumah? Tak ada. Dia suruh hantar, hantar dulu lah. Ya. 25. Biarlah dia bayar. Rasanya dia lah. Ya. Ha. Nanti lah ada duitnya. Apa kau bayar? Ha, ya. Ya, dia suruh hantar ke rumah tadi. Oh, tak ada juga. Rasanya. Tak ada. Suruh dia bayar sebenarnya. Haa, suruh dia bayar. Belilah. Haa, jual. Haa, pagi tadi. Assalamualaikum.
Bagi 70 je lah. Dia cukup-cukup 3 kilo. Tapi bahagian ujung kepala kau letak ada 2 ketul. Biarlah 70 je lah. Tolak bahagian ujung kepala. Tak ada hari semalam ya? Dia cukup-cukup 3 kilo. Sebenarnya ada ujung-ujung kepala tu kamu letak. Eh, beli lagi ke 30 ya. Ha, jual lah. Terima kasih lah. Sama. Kamu lama dah nak ni. Ya. Ha. Oh, ni berlemak ni. Sedap ni. Lemak dia lebih. Tak ada. Dapat rezeki pula pagi ni. Tak ada hari semalam. Okey, sahabat, tinggal seorang lagi. Nak pergi hantar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dua kilo. Sebabnya awak payah nak jumpa baik bagi terus. Mana? Duduk ke? Orang sibuk mana duduk tu. Mana saya beli ni? Ha, jual lah. Cukup ke? Mana? Cukup. Haa, ya, cukup. Okay. Jual lah. Alhamdulillah sahabat. Dah selesai dah berjual bawa kamera. Tinggal 1 kilo lagi saya tak pergi hantar. Yang tu dekat Tanjung Lipih. Jauh sikit lah sebab sambil saya nak beli ikan keli kan. Tambahan kalau ada lagi ikan keli kat pasar. Dapatlah hasil dia semua sekali lah. Termasuk yang sekilo tu. 170. Dia sepatutnya 175. Tapi sebab yang tu ngangan 3 kilo. 3 kilo sekali dengan ujung kepala, bahagian tengkorak kepala, jadi saya tak kira dah tu. Saya tolak RM5 lah bahagian ujung kepala tu. Okey sahabat, sehingga kita berjumpa lagi di konten akan datang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudi menonton. Alhamdulillah. Sehingga kita berjumpa lagi sahabat. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.